meningkatkan kepatuhan hukum, disiplin, dan soliditas prajurit TNI kembali menggelar operasi penegakan ketertiban dan justisi TNI tahun anggaran 2013. Upacara pembukaan dilaksanakan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur dengan melibatkan 1.389 personil yang terdiri dari Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan juga Polri. Operasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk mandiri maupun gabungan di wilayah hukum masing-masing dengan melibatkan POMAT, POMAL, POM AU, dan juga dibantu oleh Satuan Provos Polri. Panglima TNI menyampaikan dalam amanatnya, era globalisasi telah sebagian mengikis secara perlahan budaya bangsa. Hal ini akan berpengaruh terhadap pola keseharian, sikap hidup, dan juga jati diri prajurit TNI sebagai prajurit Sabta Marga. Dalam rangka membentengi pengaruh negatif tersebut, bagi prajurit TNI disiplin menjadi kata kunci yang harus dipegang. Kepatuhan terhadap norma dan peraturan harus senantiasa ditegakkan, baik atas kesadaran individu maupun secara struktur formal. Lebih lanjut diharapkan agar kepolisian militer secara kreatif dan inovatif perlu mengembangkan penegakan hukum melalui pendekatan budaya yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku prajurit TNI sesuai dengan nilai-nilai positif hukum serta norma Pancasila, agar budaya hukum lebih dihayati dalam kehidupan keprajuritan dan kehidupan bermasyarakat. Data hasil pelaksanaan operasi GATIP tahun 2012. Disiplin murni sebanyak 392 pelanggaran, disiplin tidak murni 171 pelanggaran, lalu lintas 983 pelanggaran, insiden atau kecelakaan lalu lintas 405 kecelakaan. Adapun data hasil operasi penegakan hukum justisi tahun 2012. Sisa perkara 336, perkara masuk 3291, penyelesaian perkara 3298. Sisa tahanan sebanyak 414 orang, tahanan masuk 1812 orang, dan tahanan bebas 1795 orang. Desersi sebanyak 1123 kasus, asusila 275 kasus, dan penganiayaan 355 kasus. Narkoba 161 kasus dan penyalahgunaan senjata api 49 kasus. Diharapkan dengan diadakannya operasi gaktif dan justisi TNI sepanjang tahun ini akan dapat menekan dan juga mencegah terjadinya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.